Ancaman tidak mengikuti UNBK yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA-SMK swasta kepada Pemprov sampai saat ini masih terjadi. Namun Pemprov Kaltim membantah bahwa dana tersebut sebenarnya sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Dana sebesar 80 miliar rupiah saat ini sudah tersebar untuk 10 kabupaten kota di Kaltim. Dana ini murni dari dana pusat. Pemprov sendiri sampai saat ini tidak memiliki alokasi khusus untuk pendanaan UNBK. Hingga saat ini dana UNBK juga tidak dianggarkan untuk pengadaan. Sifat dari dana tersebut hanya untuk alokasi pendanaan penyelenggaraan UNBK. 8 miliar lebih, 8 miliar lebih. Itu buat provinsi, buat kota, sama buat satuan pendidikan. Sekaltim. 8 miliar. Tapi khusus untuk negeri, Pak. Belum ada termasuk swasta di situ. Ya, kalau 8 miliar untuk swasta. 8 miliar itu? Iya. Oh, yang masuk anunya, seperti UNKP-nya, alat-alatnya itu. Semua. Tapi tidak masuk kepada anu kan, Pak? Maksudnya BUSDA dan anu itu. Kedepannya Pemprov ingin ada pertemuan antara pihak yang mempunyai masalah dengan Pemprov dan akan segera dipertimbangkan serta diselesaikan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapat membuat siswa tidak bisa ikut ujian nasional. Dari Samarinda, Muhammad Rizky memberitakan.